قرباء ولغير الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya rekan-rekanku, kalian semua dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Oke, kali ini saya sedikit singkat saja memberikan warning atau mengedukasi agar teman-teman dan rekan-rekan sekalian memahami dan mengetahui ya adanya aplikasi yang bernama Leap ini sendiri ya. Kemungkinan di channel sebelah sudah banyak yang membahas atau merekomendasikan aplikasi atau website yang katanya ini penghasil uang ya. Kalau menurut saya ini bukan penghasil uang ya. Di sini kalian diwajibkan mendaftar itu menggunakan alamat email ya. Sekalipun kalian menggunakan alamat email palsu ya atau nomor HP palsu, kalian tetap bisa menggunakan aplikasi ini ya. Akan tetapi aplikasinya belum resmi di Play Store ya, dan ini kemungkinan masih seperti ya, ketika kalian mengeklik itu akan muncul ya. Ini file mungkin berbahaya dan ini sangat rawan sekali mengandung virus Trojan ya, atau virus setan, virus yang sangat sulit dideteksi ya oleh setiap pengguna, dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang atau pelaku scammer ya, atau pelaku penipuan ya, yang mencoba meretas data-data yang ada di Android atau smartphone kalian ya, yang kalian gunakan tertaut dengan aplikasi yang bernama Leap ini sendiri ya, dengan handphone ataupun Android kalian ya. Jadi ini kedoknya masih sama ya, dan kalian bisa cek di tabel sebelah itu masih berasal dari luar ya, bukan dari Indonesia, dan itu Anycash juga masih palsu ya atau fake ya. Itu sangat rawan sekali kemungkinan website ini akan menghilang tanpa memberitahu member ya. Jadi ini sekedar warning ya, jika kalian ragu ya silahkan kalian cek sendiri ya. Di sini kalian diwajibkan pengunjung memuat halaman dengan cepat ya. Ini yang seolah-olah kalian mengizinkan suatu browser ya, suatu browser itu terkonek dengan isi yang ada di dalam handphone atau Android kalian ya. Jadi sangat berbahaya sekali karena aplikasinya juga belum resmi di Play Store ya. Kalau Leap kalian mencari di Leap Indonesia di Play Store, itu tidak akan muncul ya, kemungkinan Leap-Leap yang lain ya, bukan Leap yang berbasis ADS seperti ini ya. Dan ini kedoknya mengatasnamakan dari Google ya, ini bukan tidak ada kaitannya ya dengan Google itu sendiri ya, Google yang asli ya. Ini tidak ada kaitannya dengan Google yang asli ya, yang kalian sering gunakan untuk browsing ya. Ini tidak ada kaitannya, karena melainkan di sini login ya, fungsi khusus non-server ya, dan skrip halaman NAS ya, bukanlah cara situs web harus mengoptimalkan tanda-tanda vital web utama. Nah, di sini tidak perlu alat kecepatan ya, plugin atau fitur lainnya ya. Hilangkan teknologi yang tidak perlu dan mahal ya, termasuk alat untuk menyederhanakan pengoptimalan ya. Dan di sini pantau situs web Anda dengan cara yang sama seperti Google ya. Di sini sudah terlihat jelas ya, ini seperti Google ya, berarti ini bukan Google yang asli ya. Jadi seperti itu, karena di sini sekalipun mereka menawarkan keuntungan-keuntungan pendapatan ya, itu bisa saja mengambil apa ya, data-data yang ada di handphone atau smartphone kalian ya. Jadi intinya seperti itu, karena ini tidak ada kaitannya dengan pihak Google LLC itu sendiri ya. Ini murni hanya fake dan tipu-tipu, saya pastikan ya, hanya berkedok saja. Untuk alamat website ini berada di leapindonesia.com ya, dan itu saya cek mengenai server atau domainnya itu berasal dari negara sebelah ya, atau negara tetangga, dan ini tidak ada sama sekali ya terdaftar di PSE.com.info ya. Kalian bisa cek sendiri jika ragu ya. Oke, mungkin ini saja dahulu yang bisa saya sampaikan ya, selebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata ya. Apabila kalian suka video ini atau video ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, silakan like, share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng ya, agar kalian
mengetahui info-info yang akurat dari channel ini ya, mengenai investasi yang berkedok penghasil uang ya. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.